Pernah gak lo penasaran gimana caranya biar cewek terus-terusan mikirin lo? Gue tahu, pasti lo pengen banget cewek yang lo suka gak bisa ngelepasin pikiran dari lo, kan? Tapi, sebelum lo salah paham, ini bukan soal trik manipulatif ya, bro. Ini tentang cara-cara simple dan natural yang bisa bikin lo jadi orang yang spesial di pikirannya. So, jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir. Karena gue bakal share tips-tips powerful yang bakal bikin lo jadi sosok yang gak bisa dilupain. Cara yang pertama, jadi diri sendiri yang autentik. Pertama dan paling penting, lo harus jadi diri sendiri. Gak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Cewek suka cowok yang jujur sama diri sendiri dan gak berpura-pura jadi orang lain. Percaya deh, jadi diri sendiri itu magnet banget. Dengan jadi diri sendiri, lo bisa menarik orang benar-benar cocok buat lo. Karena kalau lo berpura-pura jadi orang lain, yang tertarik sama lo mungkin cuma mereka yang suka sama versi palsu lo. Tapi kalau lo tampil apa adanya, orang-orang yang beneran nyambung sama kepribadian lo bakal muncul. Mereka bakal suka lo karena lo adalah lo. Bukan karena lo mencoba jadi seseorang yang bukan diri lo. Selain itu, dengan jujur sama diri sendiri, lo gak perlu repot-repot mikirin bagaimana cara mempertahankan image yang gak asli. Lo jadi lebih santai dan nyaman dalam menjalani hubungan. Karena gak ada tekanan untuk terus-terusan bersikap atau berpikir tertentu hanya supaya disukai orang lain. Jadi, jujur sama diri sendiri itu bukan cuma bikin lu lebih menarik, tapi juga bikin hidup lu lebih ringan dan bahagia. Ingat, gak semua orang bakal suka sama lu, dan itu gak apa-apa. Yang penting, orang-orang yang tepat bakal tetap ada di sisi lu. Menghargai lu apa adanya, dan itulah yang paling berharga. Cara yang kedua, tunjukkan perhatian yang tulus. Cewek bisa bedain mana perhatian yang tulus dan mana yang cuma basa-basi. Ketika lu bisa kasih perhatian tanpa bikin dia merasa lu punya agenda tersembunyi, dia bakal mulai mikirin lu. So, jangan ragu buat dengerin dia dengan tulus, kasih support, atau sekedar tanyain kabarnya tanpa alasan lain. Cewek emang peka banget soal perhatian. Mereka bisa langsung ngerasain mana yang tulus dan mana yang cuma sekedar formalitas. Jadi, kalau lo beneran peduli, tunjukin itu tanpa ada maksud tertentu di baliknya. Jangan kasih perhatian cuma karena lo pengen dapetin sesuatu dari dia. Cukup dengerin dia dengan sungguh-sungguh. Kasih dukungan ketika dia butuh. Dan tanyain kabarnya tanpa email apapun. Dengan begitu, dia akan ngerasa dihargai dan lama-lama bakal mulai mikir kalau lo orang yang benar-benar peduli sama dia, bukan cuma karena ada maunya. Ini yang bisa bikin dia jadi lebih nyaman dan mungkin mulai ngeliat lo dari perspektif yang berbeda. Cara yang ketiga, jadilah misterius. Jangan kasih semuanya sekaligus, bro. Sedikit misteri itu bisa bikin cewek penasaran. Lo gak perlu selalu ada atau selalu cerita semua hal tentang lo. Biarkan dia mencari tahu lebih dalam. Biarkan dia terus-terusan mikirin lo karena penasaran. Jadi gini, kalau lo pengen menarik perhatian cewek, jangan langsung buka semua kartu. Simpan sedikit misteri tentang diri lo. Cewek biasanya suka sama cowok yang gak gampang ditebak, yang punya sisi menarik yang gak langsung kelihatan. Lo gak perlu selalu ada di setiap momen atau langsung cerita semua detail hidup lo. Biarkan dia penasaran. Biarkan dia bertanya-tanya tentang lo. Ketika ada hal-hal yang belum dia ketahui, itu bikin dia terus mikirin lo dan pengen tahu lebih banyak. Misteri itu bikin lo kelihatan lebih menarik dan bikin dia makin tertarik buat mengenal lo lebih dalam. Cara yang keempat, buat momen yang berkesan. Lo tahu gak? Cewek itu ingat detail-detail kecil. Jadi, coba deh bikin momen yang berkesan. Yang cuma lo dan dia tahu. Entah itu lelucon pribadi, pengalaman seru, atau sekedar obrolan dalam meaningful.
itu bisa jadi sesuatu yang dia pikirkan terus setiap kali dia ingat lo. Momen-momen kecil yang lo ciptain bareng dia bakal jadi kenangan yang terus melekat. Gak perlu sesuatu yang mewah atau besar. Justru hal-hal sederhana yang punya makna mendalam biasanya yang paling diingat. Misalnya, kalau kalian punya lelucon yang cuma kalian berdua ngerti atau ada tempat spesial yang selalu kalian kunjungi, itu bisa jadi memori yang dia bawa terus. Jadi, setiap kali dia ingat momen itu, dia bakal nginget lo dengan senyum di wajahnya. Ingat, yang paling penting adalah kehadiran lo di momen itu, bukan seberapa besar atau kecilnya kejadian tersebut. Cara yang kelima, tunjukkan kalau lo punya kehidupan sendiri. Cewek suka cowok yang mandiri dan punya kehidupan yang menarik di luar hubungan sama dia. Jadi, pastikan lo punya hobi, passion, atau kegiatan yang bikin lo sibuk. Ini gak cuma bikin lo jadi lebih menarik, tapi juga bikin dia mikir gimana caranya jadi bagian dari hidup lo. Menunjukkan bahwa lo punya kehidupan sendiri itu penting banget. Bukan cuma buat bikin lo melihat menarik di mata dia, tapi juga buat kesehatan hubungan lo berdua. Saat lo punya hobi atau aktivitas yang lo sukai, lo jadi punya hal-hal yang bisa lo obrolin dan bagi sama dia, yang bikin hubungan lo lebih berwarna. Selain itu, kalau lo terlalu fokus sama dia dan gak punya kehidupan lain, lo bisa bikin dia merasa tertekan atau malah bosan. Orang cenderung tertarik sama orang yang punya kehidupan yang seru dan penuh tantangan. Karena itu, menunjukkan kalau lo mandiri dan gak terlalu tergantung sama dia buat kebahagiaan. Jadi, temukan apa yang lo suka, entah itu olahraga, seni, kerjaan yang lo tekuni, atau apapun yang bikin lo merasa hidup. Ketika lo sibuk dengan hal yang lo cintai, lo secara alami akan memancarkan kepercayaan diri dan semangat yang bikin lo jadi lebih menarik. Dan ingat, hubungan yang sehat itu adalah ketika dua orang bisa tumbuh bersama, tapi juga tetap punya ruang buat berkembang sendiri-sendiri. Cara yang keenam, jangan takut bikin dia rindu. Terakhir, kadang lo harus beri dia sedikit jarak. Jangan selalu ngechat atau ngajak ketemu setiap waktu. Biarkan dia ngerasain rindu sama lo. Ketika dia mulai ngerasa kangen, itu tandanya lo udah mulai masuk dalam pikirannya. Kadang, memberi sedikit ruang bisa jadi kunci untuk bikin dia benar-benar kangen sama lo. Jangan selalu muncul di chat atau ngajak ketemu setiap saat. Biarkan dia merasakan apa rasanya gak ada lo di dekatnya. Ketika dia mulai sadar kalau ada sesuatu yang kurang tanpa kehadiran lo, disitulah momen dimana lo udah mulai jadi bagian penting dalam pikirannya. Perasaan rindu itu bisa bikin hubungan jadi lebih bermakna, karena dia bakal lebih menghargai setiap momen yang kalian punya bersama. Jadi, jangan takut untuk menarik diri sekali. Biarkan rasa rindu itu tumbuh dan memperkuat koneksi di antara kalian. Jadi, bro, itulah beberapa cara yang bisa bikin cewek gak bisa berhenti mikirin lo. Ingat, semua ini bukan soal manipulasi, tapi lebih ke bagaimana lo bisa jadi diri sendiri yang menarik dan bikin dia penasaran. Semua yang gue reser tadi bisa lo praktekin pelan-pelan dan lihat deh efeknya, pasti luar biasa. Kalau lo suka video ini, jangan lupa buat kasih like, share ke teman-teman lo yang mungkin butuh tips ini. Dan pastikan subscribe buat update video-video seru lainnya dari gue. Gue juga pengen tahu pendapat lo, jadi jangan ragu-ragu buat komen di bawah ya. Terima kasih banget udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.